kedua tim kesebelasan sudah ada pun masuk ke lapangan permainan, sedang melakukan penghormatan kepada para penonton. Thank you.
pemain dari anak-anak Ocan, saudara Pais keluar. Ibas keluar, Ibas keluar. Panjang saudara itu, saudara Ibas ini digantikan oleh saudara nomor 30 ini. Kembali datang lagi. Kawan yang dilakukan pemain dari Semajang lalu sosok tengah lalu dihau oleh pemain dari anak-anak Ocan Akademi Oslo. Datang lalu ke baru saudara Keteng. Ada kata dia kali ini masuk lagi. Hanya menghasilkan kembali tidak berjalan saja yang akan dilakukan pemain dari anak-anak Ocan Akademi SD lalu berjalan sudah dilakukan ke depan ataupun ke tengah di sana masuk kepada nomor 29 namun dihalau saja dari pemain datang dari Sudah kepada saudara, kami punya dua sekali bertahan. Tendangan 11 sudah terjadi.
masuk pemain dari anak-anak Hotel Akademi ini. Datang serangan melalui saudara-saudara kali ini. Masuk ke daerah kotak penalti. Namun dibuang saja oleh pemain dari anak-anak Hotel Akademi ataupun kali ini. Dan melalui serangan yang dibuang pemain dari anak Semaja. Tendangan ke dalam pajawan, maksudnya tendangan gawang pajawan yang diperserahkan dari anak-anak Semaja. Apakah Hotel Akademi FC sudah melakukan ke depan? Aku juga kepada siapa yang ditutup. Kita kepada lawan 3, itu bagus sekali. Kali lawan 3, sudah berupa satu kepada lawan 22. Apakah kamu berupa? Banyak kembangan di dalam. Kali ini tendangan dari luar kotakan penalti melalui nomor 26 tidak mulai ataupun tidak tepat. Juga selamatlah kalau yang dikawal oleh pemain dari anak-anak Semaja ini. Kembali datang lagi pemain dari Ocan. Adakah pada kira-kira kira-kira mati dalam bulu 9 orang pemain ini. Langkah berupanya dari anak-anak pemain dari tubuh ini. Tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari tubuh ke-11 Ocan Akademi FC. Apakah bisa dimanfaatkan peluang ini? Apakah langsung ke polisi gawang ataupun sampai mana kita lihat ancang-ancang Ocan. Umpan udara kota kembali berbalik. Hampir-hampir saja rupa-rupanya, namun mengenai pemain dari anak-anak teman dari itu sehingga menghasilkan tendangan betul saja ataupun penertik. Saudara Rizky Kambua yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Acang-acang ini kita sudah melakukan kumpul kita. Wow, berbahaya. Namun sudah keluar lapangan. Permainan sudah saudara. Pergantian main wasit. Dukung keluar. Antan keluar. Asa keluar, Asa. Itu. Empat orang bergantian rupanya. Sudah dilakukan apakah kita setelah bergantian pemain ini apakah bisa mengejar ataupun kita membuahkan hasil. Kita lihat saja saudara-saudara masih ada waktu di sana. Masuk pemain dari anak-anak pemain dari itu. Dibuang satu oleh pemain dari anak-anak pemain dari itu. Mengakibatkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Ocan Akademi FC. Nomor punggung 4 kali ini yang baru masuk di babak ataupun di sore ini sudah dilakukan kepada saudara di Kika Buaya. Masih di Kika Buaya. Kalau saja oleh pemain dari Tuduh. Kembali lagi melakukan lemparan dalam untuk kesebelasan dari Ocan Akademi FC. Untuk sementara tertinggal 1-0. Oh, rupa-rupanya lemparan ke dalam kali ini kurang sempurna oleh saudara nomor 41 dari anak-anak Ocan Akademi FC. Bisa diganti oleh pemain dari anak-anak Semaja sudah lewat ke depan. Rupa-rupanya kembali gagal. Kakinya telah mengangkat ke dari anak-anak Semaja ini. Lemparan ke dalamnya kembali gagal. Yang dilakukan pemain dari anak-anak Ocan Akademi kali ini kembali nomor 13 sudah dilakukan ke depan. Tapi ke kepala siapa yang dituju? Kepala nomor 13 yang lain dituju. Jika lain dua orang pemain bisa langsung rasa satu. Kita tahu yang terlalu sekali. Tapi dituju satu pemain dari anak-anak pelanggaran rupa-rupanya. Jadi gagal yang dilakukan pemain dari anak-anak Semaja yang dituju ini. Akibatkan pelanggaran untuk kesebelasan dari anak-anak Ocan Akademi. Sudah melakukan ke depan kepada siapa yang dituju, nomor 26 yang dituju. Rupa-rupanya kembali pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari anak-anak Semaja yang dituju. Tendangan bebas kembali di sektor kanan pertahanan dari anak-anak Semaja yang dituju. Ancang-ancang sudah dilakukan ke daerah pertahanan di sana.
langsung saja disundul oleh pemain dari anak-anak pemain dari Kudus, sehingga selamatlah gawang yang dikawal oleh pemain dari anak-anak pemain dari Kudus. Kembali saudara Ricky Satwa ya, yang akan melakukan tendangan bodoh atau online di sini. Ancang-ancang saudara Ricky, sudah dapat dibuat salah, bermain di sana. Kembali saudara pemain dari anak-anak semasa datang lagi. Akibatkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak dari Otan Akademi. Untuknya akan ke belakang saja, masih tetap dari Rika Buaya. Keterah umpan maksudnya, di sana ada saudara nomor punggung belakang. Kita akan ke sana, pelanggaran dari Rika Buaya. Pemain dari anak-anak teman dari Tuhu ini. Nomor punggung 8 ke 2 celah ini, lakukan atau 13. Lakukan sliding behal ataupun pelanggaran kepada saudara ataupun pemain dari Ocan Academy FC. Kembali si jangkung ini dari anak-anak Ocan Academy akan melakukan tendangan bebas. Ancang-ancang dan berpamer malau, terlalu tinggi rupanya tendangan yang dilakukan oleh pemain belakang dari anak-anak Ocan. Kembali bola berbeda ke tangan dari anak-anak Ocan Academy. Kalau saja ada pemain dari Ocan. Pelanggaran rupanya pemain dari Ocan Academy FC ini kepada pemain dari teman dari itu. Pergantian pemain ke wasit. Pergantian pemain saudara Jul keluar terus tadi. Omar, Amar keluar, Amin keluar, Amin. Amar keluar. Tendangan gawang saja untuk keselamatan dari anak-anak.
8 dari 7 ataupun SMN 1 dari 7. Sudah dilakukan dengan jurus dari anak-anak tempat dari TNC-TV. Depan saja masuknya kepada TNC-TV. Apa di halau saja oleh pelang jalan rupa-rupanya. Main dari anak-anak. Oke, yang kata ini. Sudah lalu rekan bertanya di dalam rumah saja. Dari semuanya dari itu ini lakukan akademi jual tambahan. Dua kosong untuk sementara kali ini untuk keseberangan dari anak-anak semuanya dari itu. Perbantuan pemain kuat. Bagus.
Bagus mau, bolehnya gitu. Itu tinggal itu. Hanya mengaturkan tendangan jalan saja untuk sementara kali ini. Tiga, dua kosong. Anak-anak. Wajan dapat lebih RG ini dari anak-anak Semanja. Sudah dua kata saja lalu dengan jalan sendiri. Kami dihala saja kepada anak Semanja. Anak dan dari Semanja kembali kosong pada terbang. Angkat sebelum bundar atau pernah mengantuk sumpah untuk bertahun sekali. Pasangan diserang dari teman dari Semanja. Masih Semanja mundur ke belakang pada saudara Septi anak luka cacing ini. Datang lagi dari korbannya pemain dari anak-anak. Bagus sih mantap. Semanja mencoba serangan dari sebelah kanan. Masih Semanja terlang sekarang ke korbannya. Pemain dari anak-anak. Sekali lagi kabar gembira kepada penggemar sepak bola pada tanggal 16 Oktober nanti kami akan mendatangkan jenderal Arif ke lapangan ini.